me trapped inside this spell. Now I feel it, now I feel it. Your demons drag me close to hell. I can feel it. Siang sobat Perdamai Tech, pada saat ini kita mau pasang perdam kap mesin untuk mobil Honda Mobilio 2019. Ini kita sudah sediakan perdam kap mesinnya, warnanya hitam. Saat ini kita akan pasang peredam kap mesin. Awalnya kita akan membuka dulu peredam bawahan daripada mobil. Jadi peredam ini bisa didobel. Setelahnya itu bisa ini di depan yang peredam fitek-nya. Bisa ini juga yang di depan. Nanti kita coba lihat lebih baiknya yang mana. Kita akan mulai membuka daripada perdam aslinya. Tahapannya, mungkin kita butuh lampu. Jadi kancing yang ini dibuka, yang bagian bawah, yang atas sudah terbuka. Lalu yang ini bagian kiri dibuka dengan alat sederhana seperti sendok. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdam sudah terbuka. Ini bawaannya. Lalu kita akan membuka juga ini lubang udara. Mengeras kancingnya, jadi kepala belakang. Ini kancing satu, kancing kedua, kancing ketiga, kancing keempat. Disebutnya ini intake filter untuk mengambil lubang udara ke bagian filter. Tahapannya, setelah peredam bawaannya dibuka, intake filternya juga dibuka supaya peredam kita bisa nempel dengan lurus. Baut pengunci klip ketiga sudah terbuka. Sekarang ini klip ke terakhir, keempat. Sudah terbuka semua. Bisa disimpan dulu di sini. Lalu kita membuka peredamnya. Model peredamnya sudah jadi bentuknya,
sudah terbentuk sesuai dengan Mobilio 2019. Nah, ini bentuk daripada peredamnya. Bentuknya sudah jadi, ada tulisan print Nantitek, ada bordir. Ini adalah segel daripada bahwa menunjukkan bahwa barang ini benar dari Vitek keasliannya. Kita akan mulai pemasangannya. Diawali dengan baut di tengah. Sudah disediakan klip kancingnya dengan petunjuk. Ini klip kancingnya sudah disediakan khusus untuk Mobilio. Lalu ada ini petunjuk pemasangan. Petunjuk pemasangan peredam kapisin. Ada juga disediakan ini brosur produk daripada Vitek. Yeah.